Kurang, kamu kurang kali, kamu ngasihnya kurang. Udah 10 juta. Kurang. Kamu tambahin. Ya kamu dong. Gimana dong kalau dia pulang? Ya udah ya mau enggak ma- ya aku yang ngerjain. Ya kamu ngurusin Rafathar. Lagunya Rafathar, ya, Hadiah Tuhan. Dengarlah bisikan Hayadana. Eh salah. Ya kan enggak bisa salah. Juga kamu. Lagunya Rafathar, dengarlah. Dengarlah bisikan. Eh salah. Dengarlah aku bisikan Hayadana. Eh salah, salah. Lagi-lagi. Lagi-lagi benar lagunya Rafathar. Dan lagunya Rafathar gimana? Coba aja kamu sekarang lagu yang kamu yang nyanyi. Yang kamu yang nyanyi itu yang buat Rafathar. Kau adalah darahku sebagai tanda lanjutnya perjuanganmu. Kau penerus darahku. Pijetin dulu. Nih aku lagi asik-asik sama Gigi berdua, lagi main piano, lagi nyanyiin lagunya buat Rafathar, lagu penerus darahku. Pas kita lagi nyanyi-nyanyi, tiba-tiba si Mary datang. Wah, pas si Mary datang, aku baik-baikin aja dia pokoknya. Sambil ya main kan piano. Aku nyanyi doang, ininya emang gak bisa. Iya, ya gini udah. Caranya. Iringin sayang. Oh iya, iringin. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa buat cinta. Terserah. Cinta. Gitu lagu itu. Lagu bos aja. Enggak bisa itu. Bisa apa? Lagu apa, men? Buat apalah susah. Jangan gini, gini. Aja enggak itu aja. Gini. Wah, pas Sumeri datang, aku baik-baikin aja dia pokoknya. Pokoknya sesuai dengan strategi aku sama si Gigi bahwa aku mau baik-baikin Mary terus supaya Mary pulang kampungnya pasti doa ada enggak lama-lama. Dia datang, aku pijitin. Aku ajakin dia main piano, aku ajakin dia nyanyi-nyanyi, pokoknya aku baik-baikin terus. Aku sama Gigi udah lihat-lihatan aja. Pokoknya strategi kita harus berhasil, kita harus bikin si Mary itu merasa gak enak. Dan akhirnya dia gak jadi pulang lama-lama. Gak apa-apa sih pulang kampung, tapi jangan lama-lama, jangan sebulan. Ya seminggu mah, oke lah gak apa-apa. Buat apalah pulang ke Buat apalah pulang kampungnya lama-lama. Jangan pulang kampungnya lama, oh lama. Buat apalah pulang kampungnya lama-lama. Janganlah pulang di Jakarta aja dong. Gak apa-apa pulang, oh, iya. Tapi jangan lama. Buat apalah pulang kampung. Tar dulu mas. Ada yang nelpon. Halo. Buat apalah pulang. Iya kan. Saya bilang cuma pulang beberapa hari doang. Iya. Enggak lama, cuma beberapa hari aja. Hah? Iya. Iya. Ya ntar aku pulang, tapi beberapa hari doang, enggak lama, beberapa hari doang, ya. Oke, Waalaikumsalam. Itu siapa nelpon? Kakakku. Maksudnya pulang beberapa hari? Lu pulang kampung beberapa hari? Berapa hari? Bukan satu bulan? 4 hari doang. Oh, lah bukan sebulan. Lah tahun lalu sebulan lu pulang? Iya saya kan nyadar diri, bos kan kerjaannya dari pagi ketemu pagi. Loh, sekarang. Rencananya bukan sebulan dari kemarin? Cuma 4 hari? Enggak, cuma 4 hari doang. Karena saya kasihan sama bos.
Waduh, aku sama Gigi langsung nyesel banget tuh. Udah pijit-pijitin dia, udah baik-baikin Mary, udah mau ngasih handphone, kasih duit. Kayaknya itu nggak jadi. Aku bilang, oh ya udah kalau emang lu mau pulang 4 hari, nggak apa-apa banget. Silakan aja lu pulang. Gue bilang, ya udah ini jadi kesempatan buat aku. Aku kasih ancaman buat Mary. Ya Raffi kaget lah gitu, ternyata lu cuma mau pulang sebentar gitu. Ya ternyata kan Tante Mary juga sayang banget sama Raffi. Walaupun dia sepulang pulang lama, tapi karena Raffi banyak kerjaan jadi pulangnya gak lama-lama. Pijitin! Dengerin baik-baik ya. Handphone sama duit 2 juta yang total 10 juta gue pending dulu, oke? Okay? Lah, lu pijitin gitu, baru. Gitu, gak apa-apa. Belum saya pulang kampung udah dipending. Kirain gue lu, tuh. Pulang kampungnya sebulan, gua sama Gigi bingung, makanya gua baik-baikin, gua kasih handphone, sama gua kasih duit. Jadi gini, duitnya gua kasih tetap, handphonenya gua kasih tetap. Tapi benar, lu pulang 4 hari, lewat sehari, handphone dan duit angus. Gua jadi begitu. Ya begitulah. Menjagamu berdua.